Universitas Airlangga memasuki ruang sidang. Spesialis Konservasi Gigi Konsultan, Profesor Dr. Sigil Handoyo, Psikolog, Profesor Dr. Raden Darmawan Sutianto, Dokter Gigi, Magister Kesehatan, Profesor Dr. Dwipora Novendri Utomo, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Konsultan, serta Profesor Dr. Hendrian di Poloso Bukatio, Dokter Spesialis Mata Konsultan, saya akan dibuka. Atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Erlangga, saya menyampaikan selamat kepada para guru besar yang hari ini dibukakan. Tentunya ini melalui suatu tahapan-tahapan yang panjang, artinya pendidikan yang terus-menerus, di mana juga saya melakukan banyak-banyak penelitian ya, yang sehubungan dengan bidang konservasi, dan penelitian ini akan terus dilakukan dan harapannya sampai menjadi suatu produk. Kita bersyukur bahwa gelar profesor atau guru besar merupakan suatu gelar tertinggi dalam segi akademis, tapi anggapan saya bahwa yang tertinggi dalam akademis itu adalah suatu awal bagaimana seorang pendidik, seorang ilmuwan yang berguna untuk universitas, keluarga, dan diri saya, dan tentunya masyarakat dan bangsa negara. Tentu saja karena ini jabatan akademik tertinggi, ini menjadi kebanggaan buat saya dan buat keluarga serta Fakultas Psikologi tentu saja. Saya berharap saya bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat serta bangsa. Terima kasih.